Hai, ketemu lagi dengan Adi Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raihir yang 4 di sini. Yes, apa kabar kalian semuanya? Para subbreaker aku dimanapun kalian berada. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Abu Dhabi, apa lagi? Saudi Arabia? Ya. Australia? Ya. Singapura deh. Udah. Oh, semua around the world lah guys. Ya, dimanapun ya, kalian berada ya pastinya. Dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun, bahagia dan selalu sehat lagi ya. Betul sekali, amin ya Rabbal Alamin. Karena apa? Karena kita mau nyambut bulan Ramadan ya. Bentar lagi. Tinggal menghitung hari, detik, waktu. Oh, kirain aku sudah yang di menghitung. Bukan, kan religi nih. Oh iya, tapi kayak lagu religi yang bakalan kita reaksin kali ya, ini nih. Tapi sebelum itu aku sama Raiga mohon maaf lahir batin, yes, kalau kita ada salah-salah kata. Jadi kita menyambut bulan Ramadan ini semuanya tuh dengan 0000 dengan hati semuanya, yang bersih, dengan jiwa yang bersih ya, untuk menjalani ibadah puasa. Jadi nggak ada dendam lagi, nggak ada marah lagi, nggak ada apapun ya. Betul sekali. Kali ini seperti biasa menyambut bulan Ramadan, para artis berbondong-bondong untuk mengeluarkan single religi gitu ya. Dan kali ini Ungu selfie sama Rara. Yes, Ungu menggandeng selfie sama Rara untuk merilis single gitu. Dengan judul Dengan Nafasmu, kalau setahu aku sih ini tuh dari judulnya ya. Dengan Nafasmu ini salah satu singlenya Ungu yang pernah rilis tahun 2012. Ya tapi memang sempat di spill sih, memang udah. Oh udah ada. Udah ada bocoran, memang itu lagu yang lama kemarin di remake lagi. Karena kan kali ini kan bareng sama Selfie, bareng Rara kan. Pasti ada sesuatu yang berbeda tentunya, gak akan sama. Pasti. Waktu dia rilis pertama kali dulu tahun 2012 gitu kan. Dan itu udah lama banget, 10 tahun coy. Oh iya benar ya. Kan, masa sih 10 tahun kayak baru kemarin gitu. 10 tahun tuh tren musik tuh berganti gitu kan. Gak mungkin trennya sama seperti itu. Nah. Makanya ini lagu Dengan Nafasmu ini bakal bikin seperti apa nah, nih sama itu dia Ungu, nih sama Tara, di duetin sama wanita gitu ya kan. Lagu ini yuk ya, aku penasaran lah, tontonin aja Ungu bareng Selfie dan juga Rara nyanyi lagu Dengan Nafasmu. Tapi Dengan Nafasmu juga, Dengan Nafasku, Dengan Nafas Raiga, kita minta semuanya yang belum subrek buruan di subrek. Yuk. Bisa yuk. Loncengnya juga dinyalain ya, biar terbaru. Yaudah, gak usah lama-lama. Langsung aja kita dengarkan Dengan Nafasmu dari Ungu, juga Selfie dan Rara. Sebuah cerita di bulan Ramadan. Dengan nafas. Sekiranya tadi spasya. Di spasya abu-abu, bukan Ungu. Kok musiknya gak beda ya? Musiknya lebih ke Indonesia ya. Oh langsung. Aransemennya benar-benar beda banget sama yang versi yang awal gitu, dulu, ya. Gitu ya. Di sini aransemennya kalau menurut aku Indonesia banget gitu. Kalau dulu kayak band itu kan yang masih panjang gitu kan. Ada apa namanya tuh? Singkup. Singkup. Kok gue singkup jadi pantes. Tapi ini memang agak Indonesia. Ya. Kita penasaran nih gimana ke depannya nih. Yuk. Oh, asik lah senada berubah. Oh, asik. Kalau ini aku nggak nyangka kalau Selfie sama Rara dari awal tuh udah langsung masuk nyanyi. Aku pikir paling Ungu duluan. Ungu dulu, terus Teres bareng. Iya. Selfie sama Rara tuh belum nanti. Tapi ini di awal Selfie dapat satu baris. Rara dapat satu baris, tapi langsung dangdut, ada dangdut-dangdutnya. Pakai suling dong. Asik enak dong harmoninya ya. Oh.
asik. Gila, ini memang berubah. Berubah sih. Banget sih, benar-benar. Berubah sih aku bilang. Orang yang nggak tahu ini lagu pernah rilis sebelumnya, nggak tahu ini lagu lama. Gitu pasti ya. Ngiranya ini lagu baru banget. Yes. Tapi ini memang fresh banget sih. Beda, fresh, beda banget. Bener-bener. Asik. Asik, ya Allah, enak banget. Gila, wow. Ini benar-benar penuh vokal banget. Di sini aku dengar ada yang ngambil high note, ini kayaknya Rara ya. Terus ada yang nada tapi, original. Original tuh Pasha kan Pasha. Tapi memang kalau cewek ngambil itu memang ini ya. Agak ya. Jadi suara kayak suara harmoninya itu memang agak tipis-tipis tadi itu kedengarannya. Tapi enak banget. Tapi enak banget loh sumpah. Dan ini penuh banget, banyak juga yang dirubah-rubah ya, cara nyanyinya. Betul. Asik. Sulingnya. Ayo, ini aku suka harmonisasinya, enak banget. Benar-benar nyatu banget, yes, pop banget ini banget. Mereka bertiga semuanya. Dan sulingnya itu loh, yeah. Enak gitu. Yang gak dangdut banget, tapi oh, kasih suling tuh yang dangdut gitu ya. Asik. Di awal udah ada dibedain. Ini ternyata selfie keluar di sini. Sebelum kau memanggilku. Tapi aku salutnya tuh Rara sama selfie ini bernyanyi dengan cara mereka sendiri. Enggak terpengaruh style mereka, enggak terpengaruh harus nyanyi kayak apa pop. Gitu. Padahal mereka bisa sebenarnya nyanyi lagu pop. Rara, selfie itu bisa nyanyi lagu pop dan genre-genre yang lain tuh bisa. Yes. Tapi di sini mereka tetap nyanyi dengan dangdut dan dangdutnya itu selfie sama Rara tuh dengan ciri masing-masing. Nah, benar banget mereka nih dua bisa dangdut tapi memang beda karakternya. Iya, karakternya tuh beda dan di sini tuh karakter masing-masing gitu, enggak mau mereka sama gitu dangdut nih. Betul. Aduh, enak banget tau. Pasar juga ini beda ya. Oh my god, enak banget. Hanyalah pada dirimu. Harusnya kan? Anak tahu. Hanyalah pada dirimu. Gitu ya kan? Hanyalah pada dirimu. Dari bawah kan yang ngambil. Yes. Sumpah enak sumpah banget. Banyak banget surprise-surprise-nya. Banyak dan itu beda banget sama yang dulu. Bener-bener fresh nih lagu ini. Kok bisa ya nyatu ya? Asik. Di sini aku salut. Pasha nyanyi dengan gaya Pasha kan. Pop gitu nih, tapi pas dimasukin suara Rara sama Selfie, tapi tetap nyambung gitu. Padahal mereka nyanyinya dangdut, dangdut Rara sama Selfie. Terus tapi tetap enak didengar gitu loh. Nah, itu. Pasha nyanyi dengan lurus-lurus aja, dikasih cekok-cekok sama saya sama Rara. Tapi kok enggak bikin kuping kita kayak ke distract gitu. Benar banget. Tetap bisa nyatu. Iya, benar-benar. Ini ibaratnya kopi sama susu digabungin tuh jadi lebih enjoy. Iya, betul. Di refnya memang nggak terlalu dianehin karena memang barengan. Kalau masing-masing nganehin jadi kacau. Tapi ini enak banget, sumpah ini enak banget. Hmm.
Bikin minor nih. Wow, ini benar-benar out of the box ya kan? Benar-benar dibikin minor gitu. Aransemennya beda banget. Jadi kayak lagu-lagu Ramadan, Ramadan gitu banget. Sih? Jadi kayak soundtrack TV buat Ramadan ngerti nggak sih? Ya, kan ada gitu kan? Misal acara sahur, acara buka gitu kan? Yeah. Oh my gosh, ini benar-benar sumpah ya. Aku tuh mikirnya tuh Allah paling. Nyanyi biasa aja, biasa, gitu. Gak akan diaransemen seperti out of the box ini gitu kan. Ya adalah dikit-dikit kasih suling lah atau apalah. Mungkin diperbaharui sedikit gitu ya kan. Tapi ini benar-benar full banget. Sumpah aku juga mikirnya paling 20% lah dirubah. Tapi ternyata ini berubah banget. Kapela nih. Oh, mampus. Mampus. Ini mampus makin ke belakang makin banyak kejutan dan banyak racun-racun cengkoknya keluar teman-teman. Gila ini. Dan tadi kalian bisa lihat aku senyum-senyum terus, senyum bahagia banget dan senyum-senyum kaget gitu melihatnya. Oh my gosh. Benar kan? Mau Ungu nyanyi seperti apa atau Pasha nyanyi seperti apa digabungin sama Rara yang kasih Canon gitu dengan ada apa cengkok dengan gaya dangdut nggak bikin ke-distract kita dengarnya tuh enak banget sumpah ini terbukti apa musik dangdut bisa disatuin sama apa aja gitu ya kan benar ini kolaborasi yang apik banget keren banget ini mah sumpah. Wow, amazing. Ini kolaborasi yang berbeda banget kalau menurut aku. Ya, aku bilang ini memang di luar perkiraan aku sama Raiga tadi. Karena kita mikirnya, ya tadi aransemennya gak akan mungkin biasa-biasa aja. Ya. Karena lagu ini memang simple dan kayaknya agak susah gitu. Kalau mau dibikin berat, gak enak juga. Ya, enak. Kita mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata Di sini memang dirubah banget, nggak yang ngeband banget, nggak yang pop banget. Gitu kan. Tapi benar-benar kayak misalnya kita minum kopi sama susu, kopi bisa, susu bisa. Tadi aku bilang kan, kalau digabungin malah lebih enjoy. Jadi kopi susu semua bisa minum, semua bisa menikmati kan akhirnya. Dan ini tadi benar-benar tiga suara, tiga karakter yang berbeda. Beda banget. Digabungin jadi satu, tapi semuanya klop banget, nyatu banget. Dan benar-benar ini aku bilang wow sih. Ayolah Ralfa sama Selvita. Kalau umurnya apa sih ini? Aduh, aku enggak tahu deh kalau umurnya. Clickers ya. Iya. Yeah. Ayo dong genjot ini trending kan. Ini video ini memang keren banget sumpah. Betul. Dari kemarin aku sengaja enggak mau denger karena pengen sengaja denger pas reaction ini. Nah, itu dia. Dan terkaget-kaget, woi, ini benar-benar jadi karya baru banget gitu ya. Meskipun lagu lama ini tapi beda banget. Kalian yang belum denger harus banget dengerin. Harus banget denger. Ini bakalan jadi booster untuk puasa nih ya kan. Menjadi lebih baik gitu ya. Buat denger siang-siang atau sore-sore gitu sambil bikin takjil atau siap-siap enak jualan banget. Atau mau, aduh, udah deh, semangat deh, udah. Iya, keren. Sekali lagi, aku sama Raiga ngucapin selamat menyambut bulan Ramadhan. Beberapa hari lagi pastinya semua umat muslim di seluruh dunia bakal menyambut bulan suci Ramadhan. Yes. Kita juga semuanya. Kita mohon maaf lahir batin sekali lagi kalau ada salah-salah kata selama ini buat para subreker kita ataupun yang
udah minta request kita tapi belum kita sanggupi, turuti, kita mohon maaf lahir batin ya. Dan juga kita nggak mau lupa juga buat ngingetin kalian yang belum subrek channel ini, silakan di subrek. Ya kan, sebelum lebaran nih harus sudah subrek. Iya. Kita maafin kok yang belum subrek, kan subrek duluan. Yo, bisa yuk sebelum puasa nih. Yo, yo. Yo, yo. Ya udah ya, kalau gitu sampai sini dulu video dari kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.